Vega! Lo kenapa lo? Lo dimana sih? Gue di sini tahu, gue numpang di rumahnya Mbak Sastro. Lo mau begitu orangnya, gue mah gak demen banget. Ini gue belum makan ini buat sahur ini. Ya lu di mana? Lu bikinin dong, lu bikinin. Lah, kok, ada suara apaan tuh? Itu, lah tadi gua nahan pintu di situ, lu ngapain ada di kamar gua? Tahan pintunya, tahan pintunya, tahan pintunya. Jangan. Eh, gak usah ditahan, gua udah di atas. Keluar dia. Turun lu, elo. Lompat. Enak aja jatuh. Lompat. Ih, bukan apa-apa, sakitnya gak seberapa. Benjol. Sini. Ayo. Kamu tadi ribut-ribut, kenapa kamu ada di kamar aku? Ya suruh siapa pintu masuknya ditutup? Hah? Ya jadi lewat jendela deh. Emang kamu, kenapa kok bisa tiba-tiba ada di rumah kita enak sih? Enak aja manjat-manjat di rumah aku. Sini. Iya, turun. Masa orang kaya gak ada pagernya tuh? Gak ada, emang gak ada. Gua dengar-dengar tadi, saya dengar-dengar itu ada berantem-berantem, kenapa lagi sama laki lu? Suami aku mau ke kenapa? India. Wow. Aku sedih tahu, aku kan lagi sayang-sayangnya, masa dia pulang? Wow. Aduh, kodok. Laki kamu pergi ke India, lagi sayang-sayangnya. Kok pas kebenaran sama kayak yang tadi gue? Atau kamu nyindir dia sih? Ya, nyindir lah. Suami kamu mau di Purwakarta. Iya, tapi aku males banget sama suami aku. Kerjanya marah-marah mulu. Sih? Kerjanya marah-marah mulu, gua rasa dia usus buntu. Tuh kan? Tuh. Pitnah-pitnah, lu yang ngomel mulu. Kenapa jadi gua lu salahin? Lu yang ngomel, dasar lu kakek gayung. Kalau dia kakek gayung, berarti lu nenek gayung dong. Suami lu udah marah-marah mulu. Tukar tambah. Gak bisa. Udah Vega, lu pulang sekarang. Gua mau packing, gua mau ke India. Kamu bukannya pulang apain di rumah. Lu gak mau pulang? Pulang. Lu gak mau pulang? Oke Pak Pengeluh, ya saya terima nikahnya. Pulang di pulang. Dengan mas kawin tersebut dibayar. Waduh. Cie. Sahur yang tahun lalu sahuran bareng pacar, sekarang sahuran sendiri. Puasa tiga. Iya. Baca lagi deh. Baca. Coba. Iya. Cie yang tahun lalu sahurannya bareng pacar, sekarang sahurannya sendiri. Bagus. Aduh. Heboh banget. Puasa tiga, keren. Masih ambil 30 nih. Masih banyak kata-katanya nih, ambil 30. Iya. Pokoknya. Satu-satu pemain akan gue sindir di sini. Sindirannya pertanyaan gue gini. Apa? Yuk, lu dari tadi kayaknya kalau kreatif lagi briefing ya. Lu sedih. Bagian lu pakai kayaknya topi banyak banget. Tuh properti giling. Jadi pegangin deh, gue pegangin dah. Lu kan dari tadi kan sedih. Sambil duduk, biar enak ngobrolnya. Kenapa sambil duduk santai begini nih, set. Nah, kan enak kita ngobrolnya. Biar enak ngobrolnya. Kan dari tadi kan Ayu sedih, ya kan? Gue bilang daripada lu sedih, mendingan lu nyanyi yuk. Kamu mau dengerin ungkapin semua hati lu. Bener, nyanyi dah. Iya, gue mau liatin nyanyi yuk. Aku nyanyi Ben, ya. Lu kok gak pernah nyanyi sih, Ben? Gak laku album lu ya? Iya. Kalau lu ngerti artinya itu dalam banget lu, tau gak? Apa sih? Ini penerjemah orang India nih. Emang, orang iya. Coba aku tanya, emang kamu tau artinya? Apa? Yang pertama, turung. Safar. Merah. Kenapa lu pergi sih? Yang kedua. Itu di mere mandi.
Kan masih ada 27 hari lagi. Lagi-lagi. Sebenarnya kita balikan lagi atau enggak sih? Lu balik ke sini bawa orang tua lu, dia lamar gue. Itu artinya. Lu belajar bahasa India di mana sih? Keren banget kok kamu benar sih. Lu belajar bahasa India di mana sih? Gua belajar, ya kan setiap hari gua ketemu sama orang India di sini. Bagus. Tapi menurut lu gimana? Oke enggak? Oke banget, bagus. Bagus. Nah, itu artinya apa tuh? Artinya apa tuh? Yuk. Apaan sih yuk dong, orang kita panjang. Orang itu panjang. Yuk dong, panjang. Gak semua ngomongnya panjang, artinya panjang. Oh iya benar. Kalau ini apa nih? Mere, nah itu apa artinya? Udahlah, gak usah lama-lama, gak usah dengerin ngomongan orang. Gue pendek. Yuk, gue gak mau buat lu sedih. Tapi coba ya. Belum berapa lama, coba gue mau video call lu dulu. Lu punya pulsa gak? Ada ini. Lu emang punya nomornya. Oh, juragan geprek mah banyak duitnya. Gue mah ada, kenal. Ini gue coba video ya. Iya. Coba video call. Ada di mana? Ih, bunyinya cucu loh. Kayak handphone-handphone zaman dulu. Hei! Udah nyampe India nih, cepet banget. Belum. Udah nyampe India. Kamu di mana? Oh, dia lagi packing. Kamu enggak usah packing, biar aku aja yang packingin, gimana? Cepet banget. Eh, mic, dia ada ngasih suaranya nih. Ini pakai mic. Masih. Ada. Ini you guys are safe. Hah? Ini handphone lu jelek nih, Ben. Ini ada. Nggak. Ada suaranya dia. Seher, ayo sedih sampai dia sedih, kamu nyanyinya, dia tadi nyanyi lagu-lagu sedih. Tum, mere, hera. Jangan sedih. Hah? Membantu. Jangan sedih. Oke, kamu jangan sedih. Oke. Saher, kamu pasti kangen sama Ayu gak nanti selama di India? Lemes banget. Sama semua, Ayu juga. Oh, kangen sama semua, sama Ayu juga. Dia lagi berenang kali ya, suaranya udah kayak di dalam air. Oh iya. Jadi kangen semua? Oh iya. Kayak ada rahasia deh di antara kalian ini ya. Makasih. Yaudah yes ya, ini aku kerja dulu. Oh iya. Bye-bye, take care. Take care ya. Be careful, bye-bye. Safe flight. Oke, siap. Yaudah besok anak-anak aku yang antar, kamu kerja aja ya. Anak-anak. Biasa. Udah doain. Tapi menurut lu, yuk. Saher sama lu masih ada rasa gak sih, yuk? Ah, kita mau baik-baik aja. Tapi kalau menonton. Hey. Kalau yang lu lihat nih, antara Ayu sama Saher masih ada rasa gak? Oh, joget.